malam ini saya tidak minta apa-apa kecuali minta hidup saya bermanfaat. Saya punya permintaan. Saya kepingin ambil tumpeng ini paling atas, kemudian saya bagi menjadi dua bagian. Nah, saya kepingin satu bagian itu saya makan, mudah-mudahan jadi keberkahan buat saya. Satu bagian lagi saya mohon sediaan keramat saya yang masih hidup, yaitu ibu saya, sekaligus mendoakan saya. Saya minta untuk orang tua saya untuk terima. Tanpa adanya beliau mungkin tidak ada anak-anaknya seperti sekarang, dan saya belum bisa membalas semua jasa beliau, dan mungkin memang tidak akan pernah terbalas. Ternyata jadi orang tua itu tidak mudah. Beliau punya anak itu banyak, tapi alhamdulillah semuanya terdidik dengan baik, disekolahkan dengan baik. Bahkan beliau ini paling ketat masalah sekolah, bahkan anak-anaknya semuanya sekolah. Dan target saya sebenarnya dalam usia ini, dulu saya punya target sebelum usia 40 tahun di belakang saya dosen, sebelum umur 40 tahun saya kepingin sudah dokter gitu. Tapi ternyata saya belum bisa, belum sampai. Tapi alhamdulillah sudah menyelesaikan S2. Jadi pengen saya mengalami, walaupun tahun 2023 atau 2024, insyaallah saya bisa sampai ke jenjang doktor. Saya minta didoakan. Saya tidak cari apa-apa, tapi saya cari ridho dan keberkahan, dan mudah-mudahan saya manfaat. Itu saja. Nanti santunan langsung diberikan ke Umi Najwa kepada para yatim dan duafa. Mudah-mudahan manfaat semua, dan mudah-mudahan berkah semua.
Demikian, terima kasih. Hasbunallahu ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut, Gus. Oh, baik. Kenapa pada tegang ya? Woi. Halo. Enggak tegang ya. Ya, baik. Kita lanjutkan acara ini dengan